Wah, thank you Kak Shiva, Kak David. Pokoknya nambah, lumayan nambah. Sampai silinder-silinder aku tuh nambah. Yang kiri 1,5 apa silindernya. Yang kanan berapa ya? 2 apa? Aku lupa juga. Deh pokoknya. Jadi kita ngeliat harus pakai kacamata biar kelihatan manusianya. Biar yang komen kelihatan. Bedaknya aku pakai dari Ultimate 2. Grinders ya. Yang light, by the way, aku ini dikasih sama adik aku, jadi aku pakai. Enggak sih, karena dipakai dan bagus, aku pernah pakai. Jadi kayak pinjaman gitu. Jadi seperti itu. Aduh, tuh kan aku mau nyari sesuatu lagi. Adik aku lagi latihan, guys. Tadi tuh aku mau ngajakin dia pergi juga, cuma gak bisa di latihan. Kan tau gak sih, Alice tuh kemarin hari ini baru pulang dari rumah sakit. Tahu nggak gara-gara apa? Komen dulu mau tahu, baru aku kasih tahu. Ke kuliah? Enggak, tadi online. Minggu ini aku tuh online semua. Mana yang mau botak katanya? Thank you Kacel, thank you Rafid. Bentar, aku tadi mau nyari apa ya? Lupa deh. Ah, apa ya? Oh, ini guys. Aku mau nge-charge. Thank you. Tadi kakak siapa? Aduh, terima kasih kakak. Duh, udah ngasih aku lope-lope. Kasih juga semuanya. Aduh, custom ya. Aku bingung ini casnya nggak, aku nggak tahu nih casnya yang masuk yang mana, sebentar ya. No guys, ini nggak masuk semua. Yalah, beda ya, beda guys, nggak masuk. Ya udah deh. Iya, dia aku ada kegiatan. Dia mau ngapain ini, keterangan bentar. Burem guys, keterangan. Mati kegelapan. Warm. Tiap girl siapa tuh bisa gak sebut merek juga? Enggak. Tapi kalau keceplosan, ya kan lain ceritanya. Nyanyi menyanyi gue apa emangnya? Aku tuh sakit ada radang usus gitu loh guys. Abisan dia makan tuh pilih-pilih. Aku pas denger aja tuh kayak mau marah, dan karena itu makan pilih-pilih banget. Kau tau gak sebenarnya, nggak tahu dong. Kalau nggak tahu, aku bukan orang mana dong. Ini laptop yang buat nyanyi mati. Maaf ya, live hari ini luar. Kita makan aja deh, gimana? Aku ada donat guys. Aduh. Nggak sekolah, aku nggak sekolah, aku kuliah. Aku tuh kuliah online. Thank you and thank you. Aku nggak ada jiko, aku ada dua kata lucu. Nah, semoga ini nyala ya. Kalau nggak nyala ya udah. Terima kasih guys buat thank you and iya ada kan Nix. Kamu nanti kita sama aku kan? Dua kata lucu dong. Nah, kalau dua kata lucu kalian bisa ngeliat di mana? Kalian bisa di mini show. Dua kata lucu cuma ada di mini show. Nanya-nanya dong nanti, kalau kalian nanya aku jawab deh. Tapi masuk di akal deh. Ih, halo kalian. Showroom, aku enggak ada showroom, aku adanya live biasa. Lihat nih, aku ada donut. By the way, tadi kan aku abis membeli kacamata. Aku rada menyesal sebenarnya membeli kacamata itu, karena di display tuh ditulisnya harga sekian, terus ternyata sama lensanya tuh beda. Nah, sedangkan aku beli di tempat sebelum itu tuh
lensa sama kacamata itu kayak udah sekaligus gitu. Ini enggak. Ini kacamata beda, lensa beda. Ternyata semua tempat tuh beda-beda. Aku kira sama kayak, oh udah sekalian sama kacamatanya, Pak. Ini enggak. Thank you, Ari. Halo, kantornya dulu. Kami minus berapa? Sekarang tuh ada yang minus 3, ada yang minus 4, terus ada silinder juga, guys. Aku nggak bisa ngeliat lurus. Aku main bowling tuh ya. Aku nggak tahu lurus nih. Aku nggak shotnya lurus kan? Tapi enggak, itu nggak lurus. Manja. Adik-adik aku nggak pernah manja sama aku, guys. Aku ketawain. Aku ketawain, nggak bisa, nggak bisa. Hai. Punya adik kayak biasa aja sih ya, adik pada umumnya. Rules di up girls, aduh banyak guys. Kita tuh ada di kontrak soalnya. Satu, nggak boleh pacaran, jelas dong. Itu ada di kontraknya soalnya. Terus tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh, aduh macam-macam deh guys. Pokoknya yang tidak-tidak benar tuh tidak dibolehkan. Thank you kan Nix. Datang mini show enggak? Kalian datang mini show enggak? Mini show bentar lagi. Besok kita time. Aku besok kita time sesi 1. Maksudnya iya, satu sesi. Besok lagi lusanya kedua sesi. Kuncinya enggak boleh ketahuan. Ya enggak lah. Emang tidak boleh ya. Terima kasih Kak Fadil. Nah, aku lapar nih. Ayo kita makan. Padahal tadi aku di sana udah makan sushi 7 piring. Cuma itu tuh aku lagi enggak mau tahu, jadi cuma 7 piring. Biasanya aku demi apapun ya sampai 10. Thank you Ridik, thank you Fadel. Udah berapa lama? Sebenarnya aku tuh udah hampir 3 tahun deh. Ayo kita makan guys. Kita mau enggak, aku tuh suka coklat. Jadi aku pesen coklat. Sebenarnya kalau aku enggak bisa, aku bakal kasih ke adik aku sih sebenarnya. Jadi ya seperti itu. Aku sebenarnya pas mau beli kacamata tuh aku diomelin sama oma aku kan, oma aku ada di sini. Katanya makanya kamu Angelin main handphone tuh jangan deket-deket. Ya gimana ya kalau main handphone jauh-jauh nggak kelihatan dong kan burem. Hai, thank you Kak Fadil, thank you Ridi. Alisa lagi sakit guys, dia tidak bisa berkuar-kuar pada akhirnya. Nyeselin, tapi dia lagi sakit, jadi aku rada merindukannya sih sebenarnya karena gak ada di rumah gitu. Ini kok Iren? Kalian mau haul gak? Aku tadi tuh beli yang udah gak ada di rumah. Iya dia rawat inap. Hitam guys gigi aku. Kalau kalian gak suka coklat, kalian bukan teman aku semua. Thank Kak Ari. Aku tuh, aduh maaf ya kalau misalnya nih aku hitam-hitam. Terima kasih Fadil. Tadi apa? Saudara. Aku tuh punya 4 saudara. Salah, 3. Sama aku 4 maksudnya, berarti kan benar. Kakak aku sama 2 adik aku. Kakak aku tuh udah nikah, udah punya anak sekarang. OTW 2. Nanti kita nih ngomongin apa ya? Selalu sikat gigi. Itu orang paling baik sepanjang masa sebenarnya. Aku gak suka marah-marah, aku tidak suka kekerasan. Beneran. Aku dikasih Cupid. Thank you Kakak Iro. Mau nikah kapan? Aku gak kepikiran Kak. Nih, aku ngasih tahu satu hal. Tapi kalian gak boleh yang kayak apa iya. Karena gak sekolah. Aku kuliah online tadi.
Aku nggak pernah daftar JKT-JKT itu, guys. Ngambek, orang mah ngambek mah sering. Itu namanya hal manusiawi, guys, kalau ngambek. Ada ukulele di situ. Gitar aku di sebelah. Mau banget ke timur. Thank you, Kak Fajar. Aku forever alone, guys. Jonas, jomblo happiness. Aku sebarang member sana pernah. Oh no, oh my god. Thank you, kakaknya dong. Kalau 3 kali. Sungguh, aku lagi makan. Pada akhirnya lapar. Minggunya asinkronus, guys. Tinggi badan. Kayaknya tinggi badan aku sekarang naik deh. Karena tadi aku ketemu sama saudara aku. Aku udah lama gak ketemu sama saudara aku itu. Kakania, Kania. Tingginya. Aku kata tinggian, guys. Kemarin tuh aku 158, 159. Kayaknya sekarang aku udah 160 deh. Kayaknya ya. Wow, thank you, Fadil. Baik sekali, aku dikasih tempat cincin. Atau cincin. Pokoknya aku sekarang udah tinggian, guys. Tapi tetap aja kalau di sebelah si manusia tinggi via ura-ura itu, aku tuh pendek. Berat badan aku tergantung, guys. Kalau aku makan banyak, aku bisa 46, aku bisa 47. Tapi kalau lagi biasa-biasa aja tuh 45, 46. Karena fangirl, kalau fangirl katanya mau salto, kirimin aku ya saltonya. Thank you, Kak Fadel. Atau aku pakai mata sini merah. Iya, kita ketemu di kita. Rabun jauh. Thank you, Kak Satrio. Wow, smooth, guys. Aku umur berapa? Coba tebak dong, aku umur berapa. Aku malu kalau ngomong gel hitam. 20 nih kebanyakan. Salah, aku umur 17 tahun. Tapi kalau misalkan emang bener aku 17 tahun gimana? Udah gak usah jawab yang bener. Aduh, nyangkut, besar. 70, dikira aku nenekmu. Nanti dulu ya, kita makan donatnya. Lagi suka dengerin musik apa? Aku lagi suka dengerin lagu Hariku Berlatih by Up Girls. Thank you, Kak Bayu. Jangan lupa didengerin ya, guys. Thank you, Marwand. Kan jangan lupa dengerin Hariku Berlatih. Oh, sama ada satu lagi lagu-lagu baru. Waktu itu udah sempat dibawain
di anniversary yang kedua, second anniversary. Tapi udah keluar belum ya? Aku lupa itu udah keluar atau belum, tapi kalian cek aja di Spotify. Thank you, Satrium. Karena Trolls Up Girls gak boleh ngomong band girl band lain gitu. Sebenarnya boleh, cuma kan gak enak gitu loh, kalau menurut aku sendiri ya. Jadi kayak yang itu, thank you ke Bayu, thank you ke Yusuf. Oh sama, ada aku sempat baca komen. Thank you ke Arif. Ada yang komen, aku pernah daftar audisi JKT-JKT yang itu. Aku gak pernah guys. Ini ya, waktu ada aku audisi yang Gen 10 itu. Sebelumnya itu dari Gen... Renanda tuh Gen berapa ya? Gen 7, aku tuh punya temen di sana. Namanya Nanda, nama panggungnya. Dia tuh temen, thank you Kak Fadil. Dia tuh udah ngajakin aku masuk situ tuh dari aku SMP kelas 1 apa? SMP kelas 1 apa ya? SMP kelas 2 apa SMP kelas 3 gitu, lupa deh dia masuknya kapan. Terus pas gen 10 buka audisi, aku gak bisa audisi karena aku gak daftar sama sekali ya. Aku emang gak bisa audisi, jadi aku audisiin adik aku. Karena pada saat itu aku audisi di agensi yang lain, agensi Korea cenah. Nah tonton Kofes nggak Jumat? Eh bentar, kok tahu sih? Ini ada anak kuliah aku nih pasti di sini nih. Aku 160 pendek. Begitu, jadi aku audisi nanti aku audisi online, aku masukin semuanya karena aku melihat. Ini anak punya bakat nih. Tapi dia orangnya pemalu banget guys waktu itu. Sekarang kan beda urusan ya. Sekarang udah gak tau malu. Begitu. Terus ya sudah. Oh ya, waktu itu ada aku tuh sempet pengen les dance gitu. Terus kayak gak dibolehin sama papaku. Karena papaku ngaudisiin adik aku gitu loh. Kalau misalkan kamu mau les dance, kamu harus nari di depan papi gitu. Tapi dia kagak mau guys. Kayak dia mikir kayak ngapain banget gitu. Dia gak mau. Terus udah deh. Terus aku kan sekamar sama dia. Tunggu. Aku kan sekamar sama dia. Jadi aku tahu dong kayak dia jago nih gitu kan. Dan sebelumnya juga aku nari-nari, sukanya nari-nari, sukanya nyanyi kan. Jadi aku tahu kalau misalkan badan ini enak bagus buat nari. Thank you, Iza. Ya sudah. Aku daftarin deh. Key Time Up Girls itu tiap bulan. Jangan lupa guys, Key Time sama aku nanti bulan depan kan. Pokoknya booking aja dulu, bisa gak sih? Thank you, Kak Fadil. Nanti di Cafe Manggarai Up Girls ada setiap hari, Kak. Tidak. Tapi kalau C7-nya itu buka setiap hari. Emang kafenya sendiri tuh buka setiap hari. Thank you, Kak Yen. Tapi kalau misalkan mini show-nya itu ada sebulan dua kali. Di luar event-event yang lain. Di luar fan meeting, di luar event-event Up Girls yang lain. Gitu-gitu. Event Up Girls yang deket, aku belum bisa kasih tau. Key time. Up Girls pakai sistem. Sistem apa, Kak? Sistem apa nih? Wah, Cupid, thank you, Kak Isa. Gak daftar yang sebelah. Enggak. Waktu itu juga... Jadi aku belum ada kabarnya. Terus adik aku di aku sisi cari aku cari member. Ah, aku di adik aku saranin aku kayak kenapa enggak kakak aja? Kakak kan suka nyanyi nari-nari. Ya udah aku masuk deh. Aku ya guys, aku tuh main game terus cuma tersum-tersum doang. Up Girls enggak ada rules-nya. Ada loh, Kak. Kalau misalkan enggak ada rules-nya, semena-mena dong semua orang. Dong, pasti ada. Enggak dong, Kak.
kan sudah di up girls, tidak bisa lagi. Kan kita juga ada kontrak ya, Wak. Model rambutnya, aku tuh model rambutnya layer doang guys, layer. Tapi ininya tuh, aku juga bingung. Itu aku mintanya sebenarnya curtain bangs, tapi pas aku lihat kayak, aduh aku mau yang beda gitu. Terus aku bikin poni, jadi seperti ini kira-kira. Thank you, Isa. Nih kira-kira seperti ini. Thank you, and thank you, Ali. Pakai seperti itu. Apalagi ya, mau nanya tadi. Tuh kan aku yang nenek-nenek, harus bener. Members, member up girls ada 10 orang. Kalian makanya kepoin secepatnya. Kalau di jurusan apa sekarang tuh aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Sebelumnya itu aku bukan di ilkom guys. Sebenarnya aku tuh kalau misalkan aku nggak keluar dari kuliah aku yang satunya itu, aku masuknya udah semester 6 sebenarnya. Pokoknya teman-teman seangkatan aku tuh sebenarnya semester 6. Tapi karena aku kan cabut, pindah kuliah. Terus sebelumnya tuh aku masuk jurusan pendidikan musik. Nonton University War gak? Enggak kak, tapi aku itu di TikTok seliweran mulu, swear. Kayak kenapa ya ada orang bisa sepinter itu? Aku kayak kalau misalkan hitung-hitungan aku gak bisa deh. Sumpah ya, aku waktu itu juga kenapa pengen masuk pendidikan musik dan sekarang ilkom tuh gara-gara aku pikir gak ada hitung-hitungannya. Karena aku, ih sumpah aku benci banget hitung-hitungan, matematika aku bodoh banget sumpah. Tapi ternyata di semester 2 ini ada logika matematika. Terus juga nantinya bakal ada statistika. Gitu deh pokoknya. Single terbaru keluar kapan? Secepatnya guys, kan jangan lupa. Thank you Fadil, thank you Isa. Aku member up girls, jelas aku boleh live dong. Iya kan, tapi kayak kenapa? Tapi itu kan hitung berhitung gitu, kayak berhitung nih mulai. Thank you, Kavi W. LC bilang kayak waktu kan kita kan sempet kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Adik-adik aku kayak, kamu mau masuk mana? Kamu masuk JKT atau mau masuk Up Girls gitu. Thank you, Nix. Terus katanya dia mau jadi dokter aja. Katanya dia mau menyembuhkan. Tapi ini mulia sekali ya pas aku dengarnya. Asik. Dia mau menyembuhkan orang-orang biar terus dia pengen nyembuhin mami katanya. Terus aku langsung gitu. Tapi susah, Liz. Mereka dia kalau jadi dokter tuh kamu harus lihat mayat maksudnya. Terus kamu nanti harus melihat darah. Emang kamu kuat? Dia berpikir sejenak terus tiba-tiba dia menggantinya lagi. Enggak tahu nanti aku pikir-pikir dulu dia kayak gitu. Pikir-pikir dulu nanti. Aku masih belum tahu upgrade itu bakal ada generasi-generasi berikutnya atau gimana. Cuma kalian patengin aja mendingan. Aku sama dede aku tuh beda, aku sama Alice itu beda 11 tahun. Thank you Dokumana. Thank you Dokumana. Aku sama Gibi tuh beda 3 tahun. Nama lengkap aku panjang guys. Aku waktu itu pas ngisi apa namanya? Kalau ngisi UTBK terus ngisi ujian nasional tuh nama aku tuh kepotong. Nama aku Angelina Natasha Mewengkang. Aku kelahiran 2003. Capek nih pakai kacamata nih, aku sakit ininya. Gak tidur, nanti aku tidur jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Besok aku mau nonton konser guys. Aku mau nonton Wave to Earth. Kalian tau lagu-lagunya Wave to Earth tidak? Kalian harus nonton Wave to Earth, bagus banget. Aku suka Wave to Earth. Lagunya sangat amat seru. Nyanyi lagu apa? Alice lagi rebahan-rebahan guys di sebelah. Kan
kenapa lebih milih masuk Upgirls daripada, ya karena waktu itu Upgirls buka audisi, jadi aku masuk ke sana. Terus adik aku diakuisisi dari yang sebelah, ya aku masuk aja karena emang aku suka nyanyi dan nari, dan pengetahuan aku terhadap idol group di Indonesia waktu itu sedikit. Dan memang aku mau sih, kakaknya baik-baik, luar biasa. Aku nggak bisa kasih tahu si Gaby masuk kuliah mana atau jurusan apa, nanti biar dia sendiri aja yang ngomong. Sudah cukup ya dengan pertanyaan kenapa nggak masuk sana, kenapa nggak masuk sana. Aku sudah di April sih, biarin aja lah guys. Lagian apa salahnya? Jangan lupa dengerin lagu Rasa Ini, Ariko Berlatih. Bentar nih. April sudah perkenalan, tapi udah enough sampai situ aja perkenalan. Tapi biasanya kalau misalkan kayak mini show nih, aku kasih spill-spill sedikit ya. Kalau misalkan mini show itu abis perkenalan nanti bakal ada dua kata lucu. Oh, udah, kita gak ada Jiko or something something. Iya gak apa-apa loh, gak apa-apa. Thank you Kak Fadil. Kamu tanya mas saya gak? Aku nanya. Wow, aku dapat mas. Terima kasih Kaska Yonli. Kamu aku jadi paus ya. Terima kasih ya kak. Terima kasih banyak. By the way, aku punya fanbase namanya Gwen Chanat. Ini miminnya nggak ada nih di sini nih. Aku yakin. Pokoknya kalian follow aja fanbase aku namanya Gwen Chanat. Gwen Chanat, Gwen Chanat, Gwen Chanat. Nanti di sini bakal banyak aku. Ya iyalah, namanya fanbase aku. Jangan lupa follow X-nya, Twitter-nya, apalagi ya Instagram-nya. Jangan lupa follow. Adik aku dulu masuk yang sebelah, abis itu baru aku masuk ke Upgirls. Karena pas di akuisisi kan tinggal sisa berapa orang tuh yang di Upgirls yang menetap. Aku deh masuk ke sana. Rules di Upgirls, rules Upgirls sama kayak itu kok guys, idol group yang lain. Aku gak ngomong spesifikasi idol group mana ya, cuma pasti sama, ada larangan-larangan yang gak boleh ini, gak boleh itu pasti. Belum keluar guys ternyata lagunya. Oh nih kalian denger laguin dulu nih, lagu baru aku dan teman-temanku. Bentar ya, lagi loading nih guys. Tapi apa? Oh buat sosial media, kita tuh gak boleh ngebales-balesin kecuali TGIF. Itu tuh, bentar ya aku sambil ngomong dulu. Kecuali TGIF di X atau Twitter, sama aja ya, X, Twitter itu. Kecuali hari Jumat di Twitter, itu dari jam 10 apa jam 7 gitu pagi sampai jam 7. Dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam itu boleh ngebalesin komenan gitu di Twitter. Nah buat jam 7 sampai jam 8 itu, buat seterusnya udah gak bisa kan, lewat dari jam 7. Terus juga jam 7 sampai jam 8 itu ada Discord. Discordnya itu chat-chat itu bareng, jadi semua member Upgirls boleh chat-chatan begitu, kayak ada grup gitu. Begitu. Wah. Jangan lupa ya, link Discord tuh ada di Twitter, Twitternya Upgirls. Wow, thank you Kak Fadil. Thank you Kak Fadil. Ih, kamu dari tadi ngasih aku mulu, terima kasih banyak ya.
kan dengerin lagu Up Girls yang baru. Sebenarnya Up Girls ada lagu baru lagi. Oh man. Cuman belum keluar lagunya. Dengeran enggak, guys? Kenapa, Mah? Oh, iya. Ada aku latihan, guys. Itu tentang bagus deh, kalian dengerin aja, denger di semua platform kesayangan musik. Ini aku nyanyi. Dan aku segera bersiap pergi ke tempat latihan di hari pertama ku berlatih. Walaulah itu karena ku percaya setiap hari berat. Lagu apa, Kak? Ini lagunya Up Girls, guys, single terbarunya. Judulnya Hariku Berlatih. Aku mau cerita tentang itu deh. Apa sih namanya? Second anniversary. Tapi nanti aja deh. Aku cerita sedikit. Nanti sisanya kita time aja ya. Kan bisa nanya-nanya tentang second anniversary. Karena chapter di Up Girls ya, di Up Girls tuh ada. Sebenarnya kalau di Up Girls tuh semuanya pasti kebagian buat nyanyi. Aku senternya, terus si Ura itu dia captain. Di tengah riu suara. To shoot itu ada rusa nggak? Ada, tidak boleh bersentuhan fisik. Aku bukan kapten, guys. Kapten aku itu leader kita bersama, itu ibu suri kita. Kalian pasti tahu kalau aku ngomong ibu suri. Ini baru sih. Si Ura. Kalau Up Girls itu berdiri pertama kali kapan? Setahun yang lalu. Apa 2 tahun yang lalu ya? Aku lupa. Takkan pernah mengingat hasilnya. Iya tuh. Nggak kuliah, nggak dong, ini udah malam. Nonton teater Up Girls, nonton mini show Up Girls itu adanya sebulan tuh 2 kali, namanya mini show. Awal-awal waktu-waktu nggak sih? Iya, sebenarnya nggak, waktu-waktu itu bukan event pertama kita as idol group, tapi itu salah satu event terbesar kita pada saat itu as idol group, begitu. Apalagi sekarang nyediain aplikasi untuk live for membernya. Ada sih, Kak, dari sosial media kita, sosial media Up Girls. Lewat Instagram, lewat TikTok. Kemarin waktu itu aku juga pernah sempat coba like di Twitter. Oh ya, IDN juga ada. IDN juga ada. Jadi tuh setiap seminggu 2 kali. Ini kalian ngerasa ini nih, rasa ini tuh. Ari mana kanat itu yang lagi ngetik noh. Up Girls tuh di Jakarta adanya. Mersia tanggal enggak pasti ya, Kak. Biasanya itu kalau enggak minggu pertama minggu kedua, terus mini show yang kedua itu biasanya kalau enggak di akhir bulan itu di pertengahan bulan, tergantung. Aku pengen banget ke Surabaya, Up Girls pun juga pengen ya, keliling dunia Indonesia, pengen banget.
itu jam berapa ya? Karena kalau udah jam 9 aku end, guys. Belum jam 9, bentar lagi jam 9. Pernah ke Jogja? Aku gak pernah ke Jogja. Thank you, Kak Fadil. Second anniv apa nih? Member upgrade ada 10. Kok gak saling follow? Ya kamu coba tanya ke anak ya sendiri. Terus juga emang sesuatu harus saling follow-followan? Tidak kan? Kita kan idol grupnya beda. Gak bisa sembarangan-sembarangan dong ya. Cukup deh, nanti aku banyakan ngomong. Karena tim fans up grill atas dibakar. Membernya ada 10. Aku gak sekolah karena aku kuliah. Thank you, Kak Fadil. Kita bisa sebulan sekali. Iya. Thank you, Kak Fadil. Seneng terjun di dunia musik. Ini sabar banget kok. Kalau punya adik, punya ada dua adikku. Live IDN karena tidak bisa. Live IDN kan sudah diatur jadwalnya, guys. Bukan, saya bukan member sebelah. Aku trauma, guys, beli pasiran jujur. Kenapa diambil sebenarnya namanya cuma 3 huruf? Itu biar orang gampang ingatnya, satu. Dan itu emang brandingannya, guys. Tapi lebih tepatnya itu, alasan pertama itu biar diingat sama orang, karena cuma 3 huruf doang kan. Sama-sama. Iya, aku sama idol group. Lagi di rumah. Thank you, kado kubana. Oh ya nih, tapi om aku lagi mau tidur, guys, jadi kita gak bisa gede-gede suaranya. Ini lagu rasa, ini up girls. Kanat so makan, sudah. Kanat makan-makan dong. Aku tuh, guys, aku tuh habis boncos, guys. Aku habis beli kacamata, bukan yang ini ya. Aku habis beli kacamata. Dan menurut aku harganya wow gitu. Aku semester 2, guys. Aku baru semester 2. Upgrade ada event handshake gak sih? Handshake tuh apa ya? Saliman? Apa sih? Beneran serius gak tau. Kita ada high five. Jadi pas abis mini show itu akhirnya itu, endingnya tuh bakal ada high five. Gitu, high five. Enggak ada tukeran kamar, guys. Aku One Piece udah episode 300. Aku pokoknya di episode yang semua nakamanya itu sudah berkumpul, tapi si Luffy itu masih bertarung dengan si yang burung-burung itu loh. Yang punya burung maksudnya. Merpati. Fanbase Up Girls namanya Uptown. Sampai bertemu kita hari Kamis. Lucy bener. Kota apa namanya kak? Kanat mewengkang dari kampung mana? Menado kampungnya. Apa nih? Aku gak kebaca. Gak ada Jiko. Husbu siapa Kanat? Guys, aku gak punya husbu. Tapi aku cinta mati banget, suka banget sama Chopper. Dia lo Chopper. Sumpah, setiap dia ngomong, tapi dengan dia masih kecil ya, yang bentukannya dia kecil, nan imut, nan luar biasa, aku tuh selalu teriak. Oh, wow, thank you Kak Sky Omni sebelah.
aku tuh selalu teriak, tau gak sih? Karena gemes banget. Gemes banget aku sama Chopper, please. Tony, Chopper. Aku setiap ngomong Chopper ke orang-orang yang tidak mengetahui One Piece atau tidak mengetahui anime-animean begitu, mereka malah mikirnya tuh Chopper, Chopper ini loh guys nih, Chopper yang muter-muter. Jangan spoiler-spoiler, sumpah ya. Aku terakhir kali, aku kan waktu itu pergi ke apa sih namanya tuh, pokoknya yang Asia Tour, yang One Piece, One Piece itu guys. Thank you Kak Satrio. Terus kan aku kan waktu itu kan masih sampai episode 100 apa 200-an. Thank you Kak Sky Only 11. Thank you. Aku dikasih kereta, makasih banyak loh. Wih, thank you lagi Kak Sky Only. Jangan spoilerin aku pokoknya ya. Klepon, klepon enak banget guys, kalian harus cobain. Iya, aku ke, aku lupa namanya. Itulah pokoknya aku pas yang ke Digi di Moy. Itu spoiler semua guys, aku kan gak tahu tuh si kakaknya Luffy. Aku pas tahu dan mengetahui itu peti mati siapa buat aku, kan pergi sama dia aku. Punyanya si itu kak, kakaknya Luffy. Ais, ternyata dia meninggal guys. Sedih banget. Aku taunya aku sedih, karena kan aku nonton dia waktu itu masih sekali doang ketemunya. Ada guys di Upgirls Golden Golden Rules, ada rules pokoknya. Aku nggak oplas. Ini asli nih, hidung aku pesek guys. Cosplay Adudu, please. Thank you Kak Ombak. Please banget, stop dengan donat-donatan itu. Karena cuma kan sudah. Yuk kita makan lagi ya. Nangis gak pas Going Merry kebakar? Stop Kak, aku belum sampai Going Merry dibakar, karena aku masih di Water 7. Mereka baru mencoba melarikan diri. Nangis kalau tidak. Pokoknya tuh aku beneran baru sampai di episode dimana Usopp akhirnya buka topeng si Sugokong, bukan Sugokong, Sugoking. Dia kan ceritanya jadi Sugoking kan, si penembak Jitu. Padahal sebenarnya tuh dia. Kan waktu itu kan sebelum itu kan si Usopp sama Luffy kan kayak lagi berantem gitu kan. Sugoking, nah itu bener. Sugokong. Sugoking. Abis itu si, terus si Luffy tuh kayak sudah tidak berdaya lagi kan kelihatannya. Abis itu si Usopp akhirnya buka topengnya terus kayak Luffy masih tahu begitu. Terus kayak by the way, gue di sini bukannya mau ngeliat lo lah gitu ya. Pokoknya panjang nih, aku nggak hafal kata-kata. Aku sih mau liat Robin, katanya mau nyelamatin Robin. Pokoknya, tapi aku sedih tau di situ. Aku setiap nonton One Piece pokoknya selalu aja ada gitu. Stop, aku belum nonton juga nonton. Aku nonton Avatar nih ya guys. Jadi sebelum aku nonton Avatar, aku kan belum liat review. Abis itu aku post di Instagram kan, aku nonton Avatar The Last Airbender. Terus sebelumnya kan aku nonton Avatar juga kan, bukan Avatar biru ya, Avatar The Last Airbender sebelumnya film the movie-nya, sama aku nonton yang kartunnya. Tapi menurut aku tuh bagus. Terus aku nanya dong ke adek aku. Adek aku kan juga nonton, tapi dia baru kayak setengah episode gitu. Setengah episode mau habis gitu. Kayak episode 5 apa episode 6 gitu. Terus aku tanya kan, "Pi, kamu udah nonton Avatar belum?" Yang The Last Airbender. "Oh udah, episode berapa?" "Episode 6 kata dia. Terus aku bilang kan, "Masa kata orang-orang jelek, tapi menurut aku oke-oke aja gitu.
dia juga sama, dia juga ya tahu kah itu sebenarnya nggak sejelek itu, bla 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 bla. Akhirnya kita ngobrol terus, emang cast-nya itu menurut aku bagusan yang di film The Last Airbender sebelumnya itu yang beberapa tahun lalu. Cuma sebenarnya ya oke-oke aja gitu, kayak masih layak buat ditonton, gak yang kayak jelek gitu, enggak. Kayak oke aja. Nat, lu kagak diajak sama Ella di rumah baru? Kagak ada yang punya rumah baru, guys. Kamar doang, cinta, ya. Rumah baru mah amin. Aminin aja. Mau mah punya rumah baru. Nonton Avatar. Dan tanda aku ngomong. Udah nonton Avatar. Karakter favorite di One Piece. Aku suka sama Tony Chopper itu, guys. Si Chopper. Sebenernya aku suka sama semuanya sih. Terus aku baru ketemu sama Franky, guys. Tapi sedih banget sih menurut aku ya, yang pas aku nggak, nanti deh. Awalnya tuh aku nonton tapi cuma sedikit doang. Jersey bola, aku nonton bola tau, tapi nggak yang jago banget aku. Tapi tuh aku kalau misalkan Piala Dunia gitu-gitu tuh aku masih tetap nonton, guys, karena om aku nonton kan, terus aku juga ikutan nonton. Kangen Jumbara gak? Jumbara, saya suka Jumbara. Gak capek. Thank you, Reza. Jagoan aku ya Zoro. Yang paling jago kedua setelah Luffy, Zoro, boy. Tapi Luffy sih, aku suka Luffy, aku suka Zoro, aku suka Usopp, aku suka Nami, aku suka lupa Robin, aku suka siapa itu sih, Sep Handel, Sep Asep. Boku no Pico enggak, aku nontonnya Boku no Hero Academy. Sanji, kalian tahu banget isi otak aku. Sanji, ngerti nggak, aku tuh selalu ngakak aja di antara perhubungan pertemanannya Zoro dan Sanji. Kayak nggak tahu, lucu aja, kayak brotherhood mereka sebenarnya kuat tapi kayak saling jotos. Fire Force nonton, tapi Fire Force itu aku cuma nonton episode season 1 deh ya, kan kalau nggak salah ada season 2-nya, aku belum nonton. Aku tuh sebenarnya mau selesaiin One Piece, nggak sih, nggak selesaiin juga One Piece, cuma at least aku udah di episode 500-an, 600-an, 700-an. Baru nanti aku mau ke anime selanjutnya atau ke seri season selanjutnya. Film lain ya maksudnya. Hey Kak Arif, thank you Kak Rapail. Demon Slayer nonton. Tapi series, guys, Demon Slayer nonton. Tapi yang baru, terbarunya itu tuh aku baru nonton 3 atau 4 episode doang gitu. Haikyuu, guys. Nih, aku baru ngomongin itu tahu tadi, Haikyuu. Kata temen aku udah ada movie-nya. Aku belum nonton movie-nya. Tapi menurut aku ya, karena aku kan kalau ngomongin tentang per Jepang-Jepangan itu kan temen ngobrol kan adik aku sendiri. Terus aku bilang kan kayak itu sebenarnya masih ada panjangannya lagi kan ya. Iya, kata dia itu sebenarnya masih ada panjangannya lagi, tapi cuma disingkat jadi satu film doang. Terus kayak apaan sih, ini sebenarnya masih banyak manganya, juga masih banyak sebenarnya cerita-ceritanya, tapi kenapa cuma di satu filmin doang. Manhwa mirip Asep, capek Asep kak. Manhwa aku baca manhwa, aku baca webtoon. Nih ya guys, dulu tuh aku gak suka banget yang namanya baca, sesuatu yang dibaca. Belajar aja aku gak suka, belajar baca gitu. Belajar ngapain, sesuatu yang baca tuh aku gak suka. Terus aku jadi suka baca tuh gara-gara aku baca Wattpad. Dulu tuh Wattpad cerita-cerita, sumpah ini sebenernya cringe. Tapi dulu aku suka baca Wattpad yang kayak sudah dinovelkan gitu-gitu. Jadi aku nonton, jadi aku baca. Abis itu gak lama aku kenal Wattpad. Aku tahu buku-buku gitu kan, buku-buku novel. Sini sebenarnya gak ada buku-buku novel. Cuma kayak aku tuh males kayak pergi ke toko buku buat beli gitu juga loh.
terus pun kalau misalkan berbayar gitu, biasanya kalau misalkan Wattpad yang udah dinovel yang belum dinovelkan atau yang gak dinovelkan itu biasanya kayak berbayar. Terus aku beralih ke webtoon. Waktu webtoon tuh aku tuh sempet buat rekomendasi webtoon dulu, pas dulu banget. Ah, terima kasih banget ya kak, soal University War 300 soal. Aku ngerjain soal kuliahku saja, aku bingung setengah mati. Gimana ini 300 soal? Aku tuh suka yang kerajaan-kerajaan sebenarnya. Dulu tuh ada yang namanya Alice, dulu aku baca webtoon Alice. Terus aduh banyak nih, ada webtoon yang udah kelar-kelar juga. Yang gue liat Alice sih, Alice. Terus aku lupa yang nama-namanya. Oh, kita lihat sih webtoon juga ya, kita lihat. Ini ada laptop juga. Kita lihat ya. Tim Ben or Sam? Sebenarnya itu aku terpusing sepanjang masa dunia akhirat karena Ben lucu, tapi Sam juga lucu. Dua-duanya lucu. Tolong, gimana nih? Ini kita lihat lagi. Adik aku nggak jadi deh. Nih, kita lihat yang lainnya dulu ya. Yang udah kita lihat yang udah kelar dulu deh. Yang udah kelarnya itu Suddenly I Became a Princess, itu aku udah kelar bacanya. Terus itu juga lumayan lama. Terus aku baca Dark Moon the Blood Altar, tapi aku belum selesai sih sebenarnya bacanya, tapi udah habis. The Secret of Angel True Beauty aku baca juga, tapi nggak semuanya gitu loh aku bacanya. Tapi pas udah dijadiin film aku udah lewat dari situ. Terus A Royal Princess with Black Hair bagus tuh, aku baca habis karena sebelumnya les vokal. Nggak, aku les vokal dari aku SD dari kecil, terus aku ikut paduan suara vokal grup gitu-gitu. Emang suka nyanyi aja anaknya. Terus apalagi ya, ini bawah-bawah nih, coba kita lihat. Oh, People Don't Change. Terus White Blood, Doom Tarir, I'm Just His Friend. Apalagi sih, Shine On You, tapi aku belum baca semua. The Boxer guys, The Boxer aku nonton. I Raised a Beast, I Raised a Beast. Apalagi ya, karena udah makan udah. Makasih udah ditanya loh. Apalagi sih, oh Eknoid guys, ini udah lama banget. Eknoid dulu masih jaman Eknoid, aku sama adik aku suka banget sama Eknoid. Eknoid ini yang udah habis ya guys. Eknoid, terus The God of High School. Kalau nggak salah ya, The God of High School tuh ada itunya deh, ada filmnya, animnya. Kalau nggak salah, Morinjin. Kamu diam Kenzo, sumpah. The God of High School. Terus apalagi ya, Change. Tapi sebenarnya aku rada sedikit gimana gitu sama Change, karena si pemeran ceweknya tuh kan sebenarnya kan jiwanya kan laki-laki ya, jadi agak complicated aja di otak aku sebenarnya, kayak ini sebenarnya apa sih gitu. Tuh dia berjalan dengan lancar, bajunya satu untuk semua. Gini guys, kalau kalian punya, bukan kalau kalian ya, kalau misalkan keluarga aku ini, peradik kakaan ini, baju kakak baju adik, baju adik baju kakak, jadi kita saling minjem-minjeman guys. Even sampai Alice, bahkan sampai kakakku yang udah nikah aja tuh kadang tuh pakai baju kita juga sering pakai baju kakak kita gitu. Jadi bukan berarti
baju lo lo baju gue enggak loh, kan cewek semua, terus kayak ukuran ukuran baju itu sama semua, jadi pakai pakaian begitu, bajunya, celananya, semuanya begitu. Ini apa lagi ya yang aku baca dulu ya, Money and the Power. Udah habis nih, aku belum selesai baca nih. Terus apa lagi ya? Idol and I juga udah habis. Aku belum selesai bacanya. Wah, 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 wah. Virgo and the Sparklings. Aku nonton tuh, itu dari Indonesia tau. Udah banyak yang habis. Make Up Man. Maaf ya, aku lagi asik sendiri nih melihat bacaan-bacaan. Ghost Teller. Ih, kalau kalian suka film horor, film horor, webtoon horor, kalian nonton Ghost Teller deh. Bagus. Ya pokoknya aku baca deh, Sweet Escape. Eh, aku baca tuh. Ih, pokoknya kalian nonton aja, baca aja deh, webtoon gitu-gitu. Karena tapi guys, tapi itu per chapternya itu seminggu sekali, belum lagi kalau misalkan mereka hiatus lama. Jadi ya aku tuh kadang suka menabung chapter gitu loh. Kadang kayak aku sampai sebulan aku gak baca, abis itu aku baca. Karena orangnya gak sabaran orangnya. Karena iya, wah tampaknya sudah jam 9 kan. Aku baca The Real Lesson juga. Undercover Acebo, aku lagi mau baca. Aku udah masukin listnya tapi aku belum baca-baca. Oke guys, karena aku sudah 1 jam, aku mau end dulu semuanya. Terima kasih sekali buat kalian yang udah nonton live aku hari ini. Terima kasih juga yang udah ngasih gift-nya, yang udah like-like, yang udah share-share, yang udah komen-komen. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga follow Instagram aku sama kayak nama TikTok aku. Terus ex aku namanya Natasha Angeline. Aku juga ada treats. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Upgirls, The Upgirls. X-nya Upgirls itu The Upgirls juga. TikToknya Upgirls itu The Upgirls 01. Jadi see you di Keytime besok dan lusa dan mini show nanti. Oke, jangan lupa dengerin lagu-lagunya Upgirls. Oke, jangan lupa juga jaga kesehatan ya guys ya, karena lagi sakit-sakit nih musim-musiman. Oke, terima kasih sekali. Dadah. Dadah guys, jangan lupa